Ini permainannya terdiri dari bapak-bapak. Babak pertama dimulai dari Pak Dadan dulu. Aku punya pacar. Pacarku itu posisi banget. Tiap hari aku ditelepon. Hanya mengucapkan, sudah makan belum? Sudah makan belum? Ternyata aku pacaran sudah 2 tahun ini. Terasa keceretan. Ternyata yang banyak makan terus. Gak pernah ditanyain minum. Sore-sore aku ke mall. Di mall aku lihat gitar yang dipajang. Lalu aku coba memainkannya. Ternyata suaranya fals. Memang benar itu punya Iwan Fals. Seneng banget. Giliran dibaca isinya, sisa pulsa Anda tinggal dikit, SMS dari operator. Pak Tino Sidin. Kok ya pas aku. Tapi enggak apa-apa, memang sudah waktunya. Dodit. Kelas, mudah-mudahan nanti makannya dapat 2. Malam-malam kemarin itu saya jalan-jalan. Dari timur sampai ke barat. Ya. Sebelum nyampe barat, saya berhenti di sini. Lihat ada panggung. Terus ada mic-nya. Nah, ini mic-nya. Tes 1 2. Pak, suaranya kok sumbang. Ini mic-nya beli apa sumbangan, Pak? Sumbangan betul berarti. Belum. Ya, kalau apa begini. Siapa Pak Dadang awalnya? Sudah. Jadi ini ceritanya ada ibu guru ya. Ibu guru bertanya kepada muridnya. Anak-anak yang mau masuk surga, silakan angkat tangan. Angkat tangan yang mau masuk surga. Semuanya angkat tangan. Ternyata ada satu yang enggak angkat tangan. Terus si guru ini bilang, Mbak, kamu kok enggak mau masuk surga kenapa? Enggak bu, kata mama kalau mau pulang sekolah langsung ke rumah saja, enggak usah kemana-mana. Curang ini.
dadan. Pasti ini gara-gara kan itu. Ini kentutnya pada dadan ini baunya nggak sendawa. Tidak. 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 Dua. Lanjut. Ya udah. Ayah heko.